Sekarang ini banyak umat Islam kaum muslimin di Indonesia menuju ke kota Solo untuk merayakan haul dari sahibul maulid yang tiap minggu kita baca maulidnya. Kita enggak bisa datang, tapi insya Allah kita dapat keberkahan beliau. Kita masih ya belum berkesempatan untuk sampai ke sana, tapi insya Allah keberkahannya sampai ke sini. Kita baca setiap minggu maulidnya. Kita berharap biar ilmu-ilmu, cahaya-cahaya, rahasia-rahasia kebaikan yang dulu dimiliki oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi bisa sampai ke kita juga. Amin ya Rabbal Alamin. Habib Ali dari kecil sudah luar biasa. Diajak sama pamannya tuh ke Tarim belajar. Pulang rumahnya ditinggal di Sewun. Terbilang sama ibunya, Umi, doain Ali. Tadi udah ketemu orang-orang saleh, doain biar Ali jadi kayak mereka katanya. Kita berharap nih yang hadir juga anak-anak kita semuanya, kita minta sama Allah biar jadi anak-anak yang saleh, salehah semuanya. Jadi Habib Ali dari kecil begitu. Bahkan ibunya udah, kalau gak salah dari umur 7 tahun tuh, ibunya udah bilang, kalau Ali mau dapat ridha Umi, Ali harus ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya sama guru-gurunya, gimana caranya ketemu Rasulullah? Harus cinta. Gimana caranya biar cinta? Harus kenal. Nah, mulai dari umur 7 tahun, tiap hari gurunya katanya ribuan orang Habib Ali. Tiap ketemu orang tanya, bagaimana cerita Rasulullah? Diceritain. Ketemu orang lagi tanya lagi, bagaimana sejarah Rasulullah? Diceritain. Sehingga dari umur 7 tahun itu tumbuh terus rasa cinta kepada Rasulullah. Makanya enggak ada idola lain. Dari umur 7 tahun idolanya hanya satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita lihat begitu kemuliaan yang dimiliki oleh orang saleh enggak tiba-tiba beliau dapetin. Tapi beliau dapetin karena memang sungguh-sungguh dalam mengkaji. Kita lihat sendiri bagaimana dalam ungkapan-ungkapan Habib Ali disebutkan bahwa keindahan sorga kata Habib Ali adalah dikarenakan di dalamnya terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan, ada orang bertanya, sifli al-jannah, sifatkan kepadaku sorga. Jawabannya orang tersebut hanya satu kalimat aja, inna fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada Nabi. Udah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau di sorga enggak ada Nabi, di tempat lain ada Nabi, pilih mana? Pilih tempat lain yang ada Nabi, karena pasti lebih indah di situ karena ada Nabi. Jadi keindahan sesuatu itu dikarenakan ada Nabi di situ. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujuh. Jadi semua kebaikan adalah sumbernya daripada siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ibunya, saya enggak ridha sampai kamu ketemu Nabi. Jadi kisahkan itu akhirnya beliau dalam sejarah disebutkan sampai bertemu langsung secara yaqadhah, bukan hanya lewat mimpi. Lewat mimpi udah, tapi ketemu secara langsung. Ini kan sebuah kemuliaan yang jarang sekali orang dapatkan. Jarang sekali orang dapatkan. Insyaallah kita juga bisa mendapatkan kemuliaan tersebut.